Assalamualaikum semua, apa kabar hari ini murid-murid? Okey, tajuk seterusnya ialah magnet. Magnet boleh menarik objek besi. Contohnya, pembaris besi. Magnet boleh menarik gunting besi. Magnet juga boleh menarik klip kertas. Magnet tidak boleh menarik objek bukan besi. Contohnya, pensel, getah pemadam dan juga sapu tangan. Okey, sekarang kita lihat latihan pada muka surat 52. Arahannya ialah warnakan biru bagi objek yang boleh ditarik oleh magnet. Contohnya, pisau. Seterusnya, warnakan merah bagi objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Contohnya, baju. Hari ini kita akan menjalankan penyiasatan ke atas objek-objek ini. Sama ada objek-objek ini dapat ditarik oleh magnet ataupun tidak dapat ditarik oleh magnet. Bermula kita cuba kepada botol. Adakah dapat ditarik oleh magnet? Tidak dapat ditarik oleh magnet. Bagaimana dengan kunci? Kunci dapat ditarik oleh magnet. Paku dapat ditarik oleh magnet. Pin dapat ditarik oleh magnet. Bagaimana dengan pensel? Pensel tidak dapat tarik oleh magnet. Tengok jarum. Ada jauh tadi ya. Dapat ditarik oleh magnet. Buku tidak dapat ditarik oleh magnet. Sudu besi dapat ditarik oleh magnet. Pisau dapat ditarik oleh magnet. Sikat tidak dapat ditarik oleh magnet. Dan akhir sekali, kemeja ti tidak dapat ditarik oleh magnet. Sekian, terima kasih. Okey, saya rasa sampai di sini dahulu. Selamat membuat latihan. Assalamualaikum.